Okay guys, hari ni King CDT nak ajak sahabat-sahabat semua tengok motor Yamaha LC set highway. Oh, macam-macam tukar kan, buang cut off, tukar CDI racing. Okay, macam-macam. Jadi King CDT ajak sahabat-sahabat tengok lah, jom. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Okay guys, jadi ini bahagian carburetor. Ini bahagian CDI standard. Ini CDI racing. Nah, kita akan ubahlah semua itu kepada racing. Okay guys, mesti sahabat-sahabat semua tertanya-tanya kan. Okay, ni untuk ada cut off. Kalau nak ada cut off, kita pasang macam ni. Okey, kita pasang macam tu. Kalau kita pasang macam ni, motor ni ada cut off lah. 9 ke 10,000 RPM dia akan cut. Cut tu macam mana? Bunyi dia akan jadi bunyi macam ni. Oh, ta. Ha, tu cut lah. Jadi, kita pakai CDI Racing ni tak nak cut. Jadi, kita buanglah cut ni. Jadi, sampai ke 9 ke 10,000 RPM tak ada cut lah. Motor akan boleh pergi laju bosku. Jadi kalau sahabat-sahabat berminat, boleh WhatsApp nombor King CDT 018-9017-832. Semua jenis CDI ada. King CDT ada jual. Untuk ECU pun ada juga. Motor Y15 ke RS150 ada juga. Okey, boleh WhatsApp eh. Yang ni kita simpan lah, tak guna kan? Oh, kita nak buang cut off bosku. Okey sahabat-sahabat semua, ini adalah CDI standard. Ha, ni CDI standard. Okey, ini CDI racing ah. Ini CDI racing. CDI ni yang ada cut off, yang ni tak ada cut off. Okey. Okey sahabat-sahabat semua, boleh cabut yang ni. Pakai getah ni untuk letak CDI lah. Okey sahabat-sahabat semua pasang. Jika longgar ni, sahabat-sahabat semua boleh ikat dengan kabel tie lah, bagi kuat sikit. Okey guys, King CDT dah sediakan ni kabel tie. Buka ah, buka. Okay, ambil. Lepas tu sahabat-sahabat semua buat macam ni. Okay, buat macam ni. Tengah-tengah, isi tengah-tengah. Okey, tarik habis. Okey, tarik habis eh. Sampai dia berhenti. Okey, dia dah berhenti dah. Jadi masa ikat tu, ikat kat belakang ni untuk lock. Ni untuk lock dekat sini. Jadi yang ni kena bagi kosong lah. Okey, jadi dia dah ketat. Sahabat-sahabat semua boleh gunting lah. Okay guys, dah berjaya pasang. Okay guys, untuk kali ni bahagian penapas King CDT dah buka. King CDT akan buka carburetor pula lah. Okay, stay tune, tengok video sampai habis. Lupa beritahu, pakai carburetor Umar Racing size 28mm. Okay guys, hari ni owner motor pun ada. Ni abang idola Daus dia. Dia pun pandai modify ni. Jadi dia nak pasang ni, nak pasang tengkuk carburetor Umar. Dia nak pasang dah. Bukan kaleng-kaleng ni. Kira kalau boleh pasang tu, kira boleh jadi pomen lah. Kan? Sahabat-sahabat yang menonton ni pun mesti pandai macam ni. Okay guys. Jadi tengkuk standard dah cabut. Ni tengkuk racing untuk masuk kepada carburetor Umar Racing. Okey, kalau tengkuk standard yang tu. Daus ambil Daus. Tu. Okey. Yang ni tengkuk standard, nampak?
Jadi depan ni, depan ni dia tak ada lubang untuk masuk carburetor rumah. Jadi tak sesuai lah untuk masuk ke carburetor rumah. Ha, jadi ini kita simpan lah. Carburetor LC tu kalau geng-geng A5 nak pakai boleh. Ha, block, spec 53, 56 boleh pakai. Ha, setting minjet pilot cun-cun, oh, power. Kan? Ha, kalau nak cari carburetor ni, ha, tak tahu lah owner jual ke tak. Ha, kalau nak carburetor ni, ha, boleh lah WhatsApp nombor KCDP. Ha, kalau ada stock, ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, jadi, nampak? Ha, yang ni, dia ada lubang untuk masuk carburetor Umar Racing. Yang tu, tak ada. No, tak ada kan. Jadi, ni ada lah. Okay, jadi, jom kita tengok carburetor dia. Okay, ni carburetor original Umar Racing. Owner dah buka tadi. Jadi, kita bagi buka kali kedua. Okey, itu dia. Jadi, kita nak rasmikan dah. Kan, owner kita ni untuk test pasang muat lah. Okay, cabut yang belakang. Bawa best sikit. Okey, yang ni, Allah Akbar. Jadi, yang ni, yang tengkuk yang ni tak payah pakai. Ni untuk motor EFI. Untuk tengkuk UFO boleh pakai lah ni. Okey, kalau untuk SC, beli tengkuk yang ni dah one set dapat ni. Dia dah one set dapat getah sekali. Jika berminat boleh WhatsApp nombor KMCDT 0189017832. Boleh post ke seluruh Malaysia. Okay, dia tak situ getah. Okay, jom test masuk. Okay, kita tengok masuk ngam ke tak. Okay, ngam bosku. Okay, ada gembira bosku? Gembira. Okay, jadi ngam. Jadi, KMCDT akan buka balik carburetor ni untuk set main jet pilot lah. Okay? Okay, stay tune. Kita tengok lagi depan ni. Kita setting main jet pilot ngam dengan apa ni? Dengan mesin. Okay, jadi KMCDT akan ajar lah owner motor ni untuk tengok dia punya cara buka mangkuk carburetor. Cara buka dia senang je. Tapi, kalau salah buka dia, maka akan rosak carburetor ni. Rosak macam mana KMCDT? Dia akan rosakkan pelampung dalam. Dia bengkok, dia jadi overflow lah. Minyak jadi terkeluar sendiri. Jadi rugi lah, benda ni dah mahal. Okay, jadi KMCDT akan tunjuk satu persatu. Untuk kita buka mangkuk Umar Racing ni, yang pertama, buka ni dulu. Buka getah ni, tarik. Okay, Daus tarik ni dulu. Okay, KMCDT kongsikan ilmu. Okay, yang ni yang pertama. Yang kedua, buka skru. Dia ada dua, cukup mudah. Satu, dua. Okay, buka skru. Tekan sikit. Dia orang panggil apa? Masih fresh. Ada masih fresh lah, masih segar, baru bawa keluar dari ladang. Dari kilang. Okay, buka sampai habis. Okay, buka. No. Okay, ini nak ajar ni. Buka dulu. Okay, dah buka. Tak apa, skru tu biar tergantung. Janji dah terbuka kan. Okay, dah tercabut daripada tapak. Okey, jadi tegak kan, pegang tegak macam ni. Tangan kanan. Okey, yang seterusnya pegang ni. Tarik. Goyang-goyang macam ni. Ha, macam tu. Kalau kita tarik, dia ni pegang kat ni, dia tersekat. Tersekat ni bengkok. Kalau kita tarik macam tu, tarik terus, nanti dia akan tarik ni sekali. Ni akan bengkok. Langsung minyak jadi tak cukup ataupun jadi overflow. Pecah enjin ni. Bahaya. Jadi cara buka dia, goyang-goyang macam, okay, buka dia. Okay, cara nak cabut dia, bukan tarik terus macam ni. Kalau tarik terus, dia tersekat. Jadi, goyang-goyang. Nampak je lah. Goyang-goyang, ada cabut. Macam tu lah. Kalau macam tu, dia punya pelampung akan tahan lama lah. Pelampung ni tak bengkok. Okay, tu cara buka dia.
Okey, kita ambil set minjet pilot. Kita ambil spanner buka minjet. Sini tak ada. Okey, kita ambil spanner minjet. Okey, ni spanner minjet, buka minjet. Nah, ini. Masukkan. Okey, ini adalah minjet original untuk Uma Racing, saiz 28mm, R115. Jadi R115 ni minjet dia tak sesuai dengan mesin sahabat kita ni. Jadi daripada saiz 15 ni kena lagi besar, sebab dia punya blok tu boleh tahan besar. Up sikit. Okay, jadi kita akan ubah ni. Untuk sistem pilot, CCDP akan buka. Okey, kita tengok saiz 28mm dia punya pilot. Setiap carburetor, minjet pilot dia berlainan. Dia ikut atas saiz. Ni saiz 28. Saiz 28mm. Okey, kita buka. Okey, untuk minjet standard 28mm ni, untuk carburetor rumah ni adalah saiz 34. KR 34. Okey. Okey, jadi kita akan try dulu. Kita akan pasang minjet, kita akan try set untuk main highway. Kita akan try minjet dengan pilot yang sesuai lah. Okey, stay tune. Okey guys, sekarang ni carburetor Uma Racing ni dah disetting sesuai untuk spek blok besar sahabat kita. Tengok rantai timing chain punya jet rantai pun dah racing, jenis adjustable. Okey, jadi KCDT dah setting minjet pilot cun-cun untuk spek mesin ni. Okey, jadi kita akan bagi perasmian kali kedua. Mana yang terakhir lah untuk kita pasang. Minta owner kita, owner motor, rasmian. Kira Firdaus ni, Daus ni, sahabat CDT, sahabat kita ni. Siapa yang menonton ni adalah sahabat CDT. Jadi Firdaus ni adalah customer CDT, version VIP. Kira memang khas buat motor dia. Kira jadi Firdaus ni adalah customer VIP CDT. Okay, jadi kalau sahabat-sahabat semua berminat nak jadi customer VIP CDT, bolehlah booking buat motor. Jadi King CDT akan bagi tarikh bila semua. King CDT akan bagi spek yang tuan mahu. Kan, dah bagi apa semua, sahabat-sahabat semua WhatsApp nombor King CDT kalau nak booking buat lah. Sebab customer terlalu ramai, jadi King CDT nak buat yang terbaik. Jadi perlu masa lah, perlu masa dan kena ikut giliran lah. Okay, jadi King CDT akan buat yang terbaik. Jadi sahabat-sahabat semua nak booking, macam mana cara nak booking, boleh WhatsApp nombor King CDT, kita akan bincang lah. Kita akan buat spek yang tuan mahu lah. Nak spek apa-apa boleh, tak ada masalah. Yang penting kita kena berbincang dulu lah supaya kita buat mesin yang terbaik. Jadi WhatsApp nombor King CDT, nanti King CDT akan balas lah. Kalau lambat balas tu minta maaf sebab mesej beribu-ribu masuk. Jadi King CDT akan balas satu-satu. Perlu masa sikit lah. Terima kasih kerana memahami. Okay, jom kita pasang. Okay guys, jadi kita akan ketatkan skru. Dia ada dua skru. Skru untuk tapak ke head kita dah pasang kat dalam ni. Dua-dua belah dah ketat cun. Jadi untuk yang kedua ni, ni lah. Satu, dua. Kita kena ketat yang betul-betul. Masuk, pastikan masuk tu fit-fit . Okay, untuk menghasilkan top speed yang padu, perlu dia rapat sikit lah. Jadi bagi rapat tu cun-cun. Ketatkan skru bunga ni sampai dia berhenti. Okay, dah berhenti tu okay lah. Ketat tu. Okey, satu dah settle, satu lagi.
Yang ni boleh simpan buat stok. Yang ni untuk pasang kat apa ni? Kat carburetor. Kalau macam benda ni rosak, boleh gantilah benda ni. Kalau dah loose yang ni kan. Ini ke ni baru. Yang ni pun baru, simpan stok. Okey, kita akan pasang piping ni. Okey, untuk carburetor rumah, sahabat-sahabat semua dia ada tiga. Sediakan tiga pipe. Okey, tiga pipe. Okey, tiga pipe semua panjang eh. Semua sama sepanjang. Dia bagi clip sekali. Clip ni untuk lock. Jadi dia bagi tiga. Allahuakbar. Okey, tiga clip. Tiga clip untuk tiga wire. Jadi cara pasang dia yang betul eh. Mula-mula pasang dulu benda ni. Okey, pasang ni dulu. Ni pasang juga yang kedua. Yang kedua. Tu yang ketiga. Okey, kalau salah pasang benda ni kat carburetor, dia akan menjadikan top speed tuan puan tak padu lah. Kalau pasang salah, dia jadi tak laju. Benda apa tu yang jadi tak laju kan? Okey, tunggu jap, tunggu jap. Okey, ni kena saya tunjuk. Okey, dia ada dua wire. Okey, dia ada dua lubang. Satu sini, yang nombor dua sini. Yang belah sini sama macam sini. Jadi, sahabat-sahabat semua, cara pasang yang betul. Pasang yang ni. Okey, pasang yang satu ni. Lepas tu, yang wire ni, simpan kat bawah. Simpan kat bawah, simpan kat bawah. Supaya air tak kena lah. Jangan jadi menegak macam ni. Waktu simpan tu pastikan dia ke bawah macam ni. Okey, simpan macam tu. Ni adalah cara yang betul lah. Bukannya sambung sini yang salah. Sambung sini, betul sambung sini. Sambung ini. Jadi dua macam ni. Okey, ni salah. Apabila buat macam ni, sistem angin untuk bagi pembakaran sempurna dalam carburetor, dia punya sistem angin jadi kacau. Apabila jadi kacau, jadi minyak tu tak dapat nak sembuh. Sebab angin dia nak sedut dia dah. Dah jadi macam ni. Umpama dia sedut-sedut jadi kepik ni. Dia hanya angin kat sini je dia ambil. Jadi sebab apa dia bagi tiga? Dia bagi tiga sebab dia ada tiga lubang. Jadi yang ni untuk yang satu. Yang sebelah ni sama juga, pasang macam kat sebelah ni. Nombor dua. Okay, ni nombor dua. Nombor tiga kat belah bawah untuk overflow minyak. Kalau minyak berlebihan ni apa, dia akan keluar kat belah bawah. Mana detak je lah kat belah bawah yang nombor tiga. Jadi ingat jangan sambung macam KCDT bagi tahu tadi. Itu adalah satu benda yang durjana lah. Satu bala yang amat kuat lah kalau dia timpa kan. Jadi top speed tak power lah. Jadi nak top speed power buat macam ni. Asing kan? Satu hose, satu hose. Satu lagi ni kat belah bawah untuk overflow minyak. Untuk yang belah bawah. Nombor tiga yang ni. Yang ni lah. Belah bawah carburetor untuk overflow. Jadi pasang, dia ada mengalir kat bawah macam ni. Macam ni tak apa. Macam tu lah cara pasang hose Umar Racing Original yang betul. Okey, untuk wayar minyak, yang sahabat-sahabat nampak sekarang adalah wayar ni pendek. Jadi wayar minyak belah mana King Sediti? Jadi untuk masuk wayar minyak ni kat pipe kat merah. Okey, jadi cabut eh. Nampak? Ni simpan cantik kat ni. Jadi yang ni tak sampai. Jadi apabila tak sampai, boleh lah tambah wayar untuk bagi sampai. Okey, cun kita akan bagi sampailah wayar ni. Okey guys, jadi kita minta tolong Abang Long lah. Abang Long kita. Kita nak bagi minyak ni turun. Okey, jadi kita start dulu lah, tak on switch lagi. Kita nak bagi minyak betas pun dalam carburetor tu. Okey, boleh start Abang Long? Okey, nampak? Nampak minyak turun? Start lagi. Nampak minyak turun? Lagi? Sampai ada berhenti. Okey, start lagi. Okey, lagi. Lagi, sikit lagi. Lagi. Okey, buih dah kurang. Lagi sekali.
Okey. Kalau buih dah tak ada, buih-buih besar dah tak ada. Jadi kalau buih besar-besar dah tak ada, kira minyak dah penuh dalam tangki untuk takungan carburetor Umar Racing. Ha, jadi dia dah penuh. Jadi tanda dia, dia dah tak ada buih-buih kecil lah. Kalau buih-buih kecil sikit-sikit ni tak apa. Oh, tadi memang kosong. Okey, ni dah penuh lah. Okey, cun lah. Okey, jadi kita boleh setting pula untuk ni masukkan slide supaya berfungsi. Ni kalau start hidup ni. Nak try? Tak pasang ni lagi. Okey, jom kita try. Kita ambil kunci dia. Ha, ingat skru kena letak satu tempat supaya tak hilang. Sepak apa yang payah kan. Okey, jom kita try start tanpa kabel throttle kan. Tanpa kabel wire kabel throttle. Dengar tu, hidup bos tu. Sekali start je. Ha, tahniah. Anda berjaya eh. Tahniah, tahniah. Okey, jadi start sekali je dah hidup. Ha, kira memang cun lah. Memang ngam lah. Ha, minyak pilot dengan mesin sahabat Daus kita ni. Okey, jadi ni abang dia. Abang idola dia. Ha, InsyaAllah akan datang kita setting Y15 pula. Ha, InsyaAllah. Ha, kita buat spek 6218RZ. Ha, kita rakam meter lah nanti kan. Ha, kita akan rakam InsyaAllah. Oh, tak boleh, tak boleh. Tak pasang lagi, tak pasang lagi. Okay, kita off. Okay, King CDT nak setting dia punya kabel pula. Okay guys. Okay, kali ni King CDT dah buka bahagian atas pula. Apa fungsi kita buka bahagian atas ni? Okey, fungsi dia adalah kita nak setting jarum. Okey, kita tengok jarum dia. Kebiasaan kalau spek sahabat kita ni nak layan top speed, King CDT bagi jarum tengah lah. Standard dia pun memang ada kat tengah. Jadi kalau nak RPM rendah dengan RPM tengah tak nak sebu, kan? Sebu boleh juga, tapi nanti akan efek makan pelak lah. Jadi carburetor rumah dah ada power jet. Jadi kita akan setting dia punya jarum tadi seimbang. Okay, jadi kita akan setting yang seimbang lah. Bawa slow sedap, bawa laju lagi sedap. Okay, jadi kita akan setting kat sini lah. Minjet ni, jarum ni. Jarum dia sahabat semua boleh letak kat tengah. Kalau nak RPM rendah, dia punya tak terlalu sebuah. Jadi kira kalau sahabat macam ni, fungsi jarum. Semakin tinggi takuk ke atas, maka akan semakin minyak tadi kurang. Minyak yang keluar tadi kurang lah. Semakin bawah, semakin naik atas, maka minyak akan semakin lebih. Kira macam tu lah. Nak setting. Tapi ingat, nak setting minyak lebih tak lebih bukan dekat jarum eh. Ada orang asah apa semua kan. Nak setting minyak lebih tak lebih kat minjet pilot. Kalau sahabat-sahabat semua setting kat jarum, minjet pilot tak ngam, memang ada sebu juga. Sebab jarum tu tajam, dia dah buka minyak lebih RPM bawah. Tapi top tak ada lah. Top mati lah. Dia macam tu. Top habis hancur enjin. Sebu ni. Sebu. Ingat, dia ada dua. Jadi yang ni hanyalah untuk bagi mesin lebih sedap di bawah, di high RPM rendah ataupun di high RPM tinggi. Okay, jadi KCDT ni lah. Dah setting, kita buat set jarum tengah untuk bagi menunggang ni dengan best lah. Okay, jadi kita akan try dia punya tu pula. Okay guys, motor dah siap pasang, dah ngam. Cara yang seterusnya, kalau kita nak tahu out throttle tu, kita nak tahu macam mana slide tu naik habis ke tak. Kalau tak naik habis, top speed tak dapat naik habis. Jadi kita nak pastikan macam mana King CDT. Sebab dalam video kan. Okey, jadi nak pastikan supaya slide tu naik habis ke atas, supaya top speed dapat maksimum.
pastikan kita out throttle, kita ada bunyi tak tahu tak ada belaga. Ada belaga macam ni. Ni dia turun habis. Ni tanda dia turun habis. Tanda dia naik habis bunyi macam tu juga. Okey, itu tanda naik habis. Belaga. Ha, ada belaga, ada bunyi. Kalau ada belaga tu tanda dia naik habis lah. Ha, apabila dia belaga habis, ni King Seriti bagi dengar sikit dekat. Okey. Okey, kalau macam dia dah naik habis lah eh, dia akan bunyi. Ha, dengar bunyi. Dengar tak bunyi? Ha, tu. Tak tak tak. Ha, tu tanda naik habis. Apabila slide naik habis, maka akan motor sahabat-sahabat semua akan dapat hasilkan top speed yang maksimum lah. Ha, laju kelajuan yang sebenar. Okey ni. Ha, dia dah. Okey, dapat out dah tu. Okey. Tanda macam mana dia turun habis pula? Tadi naik habis kan, ni turun habis. Bunyi yang sama juga. Macam ni. Dengar. Ha, tu dia turun habis. Dia turun habis. Okey, ni. Lepas dia turun habis. Okey, kalau dia naik habis, dia bunyi juga. Kita pula habis out. Betul kita buat ni. Ha, dengar. Ha, dia naik habis. Okey, jadi setting tune. Ha, macam tu lah setting tune. Okey. Seterusnya kita akan setting carburetor. Kita nak cari RPM tertinggi. RPM tertinggi ni guna tu untuk top speed lah. Ha, jadi ni dia tak set lagi. Jadi kita akan set. Okey, kita akan setting carburetor pula. Ha, kita akan set angin bagi dapat hard RPM. Supaya top speed yang dihasilkan padu lah. Okey, kita pakai spanner ni dia kecil sikit. Okey, duduk. Okey, yang pertama onkan switch, betul start, dah hidup. Cari RPM yang tertinggi eh. Dia yang pertama ni buka timing tu tinggi sikit sampai 3000 RPM. Dia 3000 tu dia macam tinggi lah, dia menjerit lah. Lepas tu kita akan tutup angin. Okey, jadi yang seterusnya apabila dah start hidup, tinggikan timing sampai 3000 RPM. Dia kira menjerit lah. Okey, yang ni ni skru timing dia. Okay, tinggi kan slow timing ni. Okay, tu slow timing. Tinggi kan? Tinggi kan slow timing. Lepas tinggi kan slow timing, dah tinggi dah. Dia menjerit. Lepas tu baru tutup. Tutup angin. Lepas tu buka sampai dapat high RPM.
rendah ke tinggi ya. Nanti setting sini je. Angin jangan usik ya. Mana? Haa ni. Ni timing ya. Kalau dia jadi rendah, naik macam ni. Ke kanan eh. Kalau dia jadi tinggi sangat, ke kiri. Sebab carburetor ni dia nak kena stabil dengan mesin tu. Dia baru eh. Kena bagi dia stabil. Jangan laju lagi. Bagi dia stabil tu. Bagi dia serasi. Nanti apa-apa bagi tahu balik lah. Timing macam mana? Macam ni okey lah. Kena rendah lagi. Nak rendah lagi apa rendah lagi? Bagi owner lah. Macam mana? Okey, apabila sahabat-sahabat semua dah dapat RPM, maka dah dapat berhenti kat skru angin tu, terus pergi ke skru timing. Rendah kan, sampai dapat timing tune rendah macam ni lah. Macam tu lah perkongsian King CDT tentang setting carburetor Umar Racing. Cara setting angin carburetor Umar Racing. Okey, semoga bermanfaat eh. Okey guys, carburetor Umar Racing dah telah dipasang dengan sempurna. Jadi dah di setting tune. Ada dapat high RPM. Jadi selepas ni King CDT akan bagi api pula power. Minyak dah power, pembakaran dah power. Jadi nak bagi api lagi power, kita akan pakai coil pula. Coil pula apa? Coil pula Umar Racing. Okey, kita akan pasang coil pula Umar Racing. Kita akan tukar daripada standard ke racing. Okey, ini adalah the LC V1. Okey guys, kita akan pasang. Cara pasang dia seperti ini. Okey, jom tengok. Jadi kita set sprocket pula. Kita kasi ngam supaya sprocket yang disetting ngam dapat menghasilkan top speed out meter. Okey. Okey, sebelum ni meter dia pergi sebelum ni meter 1.4 lebih ah, 1.6 macam tu. Dia ada cut off. Jadi sekarang dah tak ada cut off. Lepas tu dah setting sprocket carburetor kan. Memang dia pergi ketuk meter lah depan ni. Ya, insya-Allah eh. Dia akan sampai ketuk meter. Okay guys, sprocket dah setting. Dah setting cun-cun untuk size block.
Okey, jom kita temu bual eh. Kita punya owner motor eh. Okey, sahabat kita Fidaus. Ya. Yeah. Sebelum apa ni? Sebelum kejadian masa pakai sprocket apa ni standard. Masa sebelum ni berapa? Saiz berapa? 14 berapa? Belakang? 14.34. Okey, 14.34 eh. Sekarang dah 16.34 betul. Okey, jadi sebelum ni meter naik berapa? Sebelum tukar CDI. Meter standard 167 ah. Oh, 1617 ha. Okey, insyaallah nanti lepas ni insyaallah motor ni akan pergi sampai ketuk meter lah. Ha ni. Dia akan ketuk meter. Okey, nanti apa-apa nanti boleh update eh. Lepas ni kita akan buat temu bual lagi. Insyaallah bahagian kelas lah. Kita buat padu-padu, tu akan datang ah. Spek akan datang, spek CDT akan datang. Jadi ni abang idola dia. Abang Along dia. Jadi sekejap lagi kita review Y Suku yang orang panggil apa, telajak laris. Idaman gadis-gadis. Okey. Jadi semua motor pun idaman gadis-gadis. Janji make up cuna. Tak kisah motor apa-apa pun. Okey. Jadi sekejap lagi eh, tunggu, jangan skip video ni. Lepas ni CDT akan review. Okey, ni nak siap pasang cover set. Dah siap pasang cover set. Sahabat kita boleh balik dah. Dah lama menunggu kan. King CDT fokus satu motor supaya kita dapat buat yang terbaik. Okay guys, ni adalah motor Y Suku Abang Along kita. Abang Along idola kepada Fidaus tadi, LCV1. Jadi motor ni akan buat spek spek 18RZ lah. And, nanti kita akan buat video lah. Ni mesin, nak buat mesin CDT akan datang eh. Kan? Okey. Nantikan video yang akan datang insya-Allah. Dia doakan abang Along kita murah rezeki. Amin. Okey, ada lingan motor SC kita. SC V1 Fidaus Racing. Insya-Allah doakan meter ketuk dinding lebih daripada 18, okey. Okey, motor SC ni motor Y Suku insyaAllah akan datang, kita buat spek 18RZ. Okay. Try lagi sekali, payung sikit YouTube apa ni, kita punya pasukan-pasukan tim CDT, penonton-penonton kita. Itu dia. Oh, ada lingan eh. Ada lingan, ada padu. Sampai malam kerja yang motor dia. Okay, jadi King CDT kena fokuskan motor satu-satu. Jadi King CDT akan buat yang terbaik lah. Jadi, kena booking lah siapa nak buat. Jadi King CDT akan buat satu-satu. Tak boleh tamat-tamat, nanti bahaya mesin orang kan. Kita nak mesin orang laju dan tahan. Jadi insyaAllah, motor Y Suku ni akan datang. Kita akan buat spek 18RZ. Bahaya. Boleh? Okay. Cuna. Okey, hati-hati bos. Fidaus kita. Okay. Balik. Ada apa-apa WhatsApp eh? Okey. Oh, ni mesti nak speed laju eh. Okey, tumpang abang long kita. Okey, nanti saya langgar mak ayah eh. Dia hati-hati bawa motor. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi eh. Okey. Hati-hati. Okay. Okay, assalamualaikum. Okay, sahabat-sahabat CDT, setakat ini saja video King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum subscribe, tekan subscribe. Dan nak tengok video King CDT, boleh di sebelah kiri atau tekan logo cahaya di atas dan di bawah. Jangan lupa solat dan baca Quran. Okay, sahabat kita pun dah balik. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan. Assalamualaikum.